Lady, are you crying? Do the tears belong to me? Did you think our time together was all gone? Lady, my sweet lady, I'm as close as I can be. Did I think I'd never ever love before? Welcome back to Justicious English. Kali ini kita akan bahas mengenai kata line. Line itu dalam bahasa Inggris bisa other atau another. Line buku atau buku line, ya, itu other book, atau bisa juga another book. Nah, ini kata lain sekarang ini, ya, lain. Jadi bisa other atau another, bisa artinya adalah lain. Other book, other books, jadi buku lain. Another book bisa pula. Kata lain sebenarnya ada juga different. Buku lain bisa different book selain another book, kata lain bahasa Inggris. Ada juga lain hari, lain minggu, atau hari lain, minggu lain, bulan lain, ya. Bisa kita katakan dengan, kalau misalkan hari lain, bisa next day, berarti kan hari lain atau next day, atau minggu lain atau minggu berikutnya juga bisa next week. Jadi lain hari, lain minggu, ya, lain bulan, bisa next day, next week, dan juga next month, ya. Lain kali, nah, ini kata lain kali, bahasa Inggrisnya adalah some other time, some other time, atau bisa juga yang memakai kata next time atau next day. Jadi kalau dalam praktek, would you come here next day please, berarti lain kali boleh atau lain hari, ya. Tapi sebetulnya ini kata lain, ya, lain kali, atau some other time, bisa some other time, itu lain kali. Jadi bisa some other time, bisa juga next time atau next day. Ada lagi lain lagi, dan oh, lain lagi itu nggak bisa. It's not at all, it's not at all, it's not at all. Oh, itu lain lagi masalahnya. Bisa it's totally different, it's totally different. That's problem, it's totally different. Masalah itu lain lagi. It's totally different. Nah. Nah, sekarang kalau kita mengatakan, wah, ini lain dari yang lain. Ya, kalau lain dari yang lain berarti kan special. It's special. Ini lain dari yang lain berarti it's special. Ya, jadi beda atau it's unique. Nah, itu lain dari yang lain. Nah, kalau lainnya, lainnya. Nah, ini sudah umum, banyak yang tahu kan, ya. Bisa dikatakan ada lagi atau lainnya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya adalah anything else, anything else, anything else, itu lainnya. Anything else. Biasanya kalau untuk transaksi atau untuk buying, shopping, anything else you want to buy, ada lagi yang Anda mau beli, ya, itu lain lagi. Sorry, jadi lainnya.
Kemudian ada lagi lain pula, ya. Jadi lain pula juga bisa dikatakan juga lain lagi itu tadi. Lain pula, ya, kita mengatakan it's quite different. Lain pula, it's quite different. Ya. Nah, itu soal kata lain dalam bahasa Indonesia bisa ya lain hari, lain kali, lain lagi, ya, atau lain pula, ya sama aja. Nah, atau lain dari yang lain. Nah, sekarang ini ada ungkapan misalkan yang kita sering atau mungkin pernah dengar ya, lain dulu, lain sekarang. Jadi kita dengar kata, oh lain dulu, lain sekarang. Bahasa Inggrisnya apa itu? Bahasa Inggrisnya adalah other times, other manners. Other times, other manners. Lain dulu, lain sekarang. Ya, jadi other times, other manners. Yeah. So that's what we studied today. Saya harap ini menjadi kosakata yang sedikit ini ya bisa memberikan kita pengetahuan yang bermanfaat bagi semuanya. Okay, that's all for today. Now would like to sing again. That's Lady. Justices, bahasa Inggris. Thank you very much.